Pagi jemaat Tuhan, shalom. Shalom. Saya mau lihat lambai-lambaian tangannya. Shalom, beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Haleluya. Ya, hari ini kita kembali datang pada Tuhan. Kita mau bawa ucapan syukur kita buat Tuhan. Karena Tuhan sudah begitu baik untuk setiap kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, hati kami limpah dengan syukur Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami berterima kasih atas kasih setia-Mu untuk setiap kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami, kami mau terima lawatan-Mu Tuhan. Kami mau bersorak, kami mau memuji Engkau Tuhan. Mari semua yang siap memuji Tuhan, bersama-sama dengan saya kita mau katakan, amin. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Mari saya undang semuanya bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Dekat dengan-Mu Tuhan.
Syukur kami Tuhan. Yes Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi Engkau Yesus. Segala puji
puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Hanya Kau yang layak. Yes. Disembah Kau Tuhan. Disembah Yesus. Disembah Yesus. Dua tangan kita buat Tuhan. Jadi gunung batu dan keselamatan kita. Kasih setia Tuhan untuk setiap kita tidak akan pernah habis. Amin. Hati kami percaya Tuhan. Aku
dariku. Kembali duduk, kita akan bersatu hati berdoa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi yang Kau berikan bagi kami Bapa. Di tengah-tengah pandemi ini Tuhan, Kau masih memberikan kesempatan untuk kami datang duduk di bawah kaki-Mu Tuhan. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan pelanggaran yang kami perbuat Tuhan. Selama ini mungkin kami tidak menyenangkan Engkau Tuhan. Kami membuat Engkau menangis, Bapa, ampuni kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur atas semua perlindungan, penyertaan yang Engkau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk nafas hidup yang Engkau berikan bagi kami, bahkan berkat. Sehingga kami bisa mencukupi akan semua kebutuhan hidup kami, Bapa. Tuhan, hari ini Tuhan, kami bawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Semua apa yang terjadi, satu persatu anggota jemaat GBI di Gunung Padang terbuka di hadapan-Mu Bapa. Tapi kami mohon Tuhan mau tiliki mereka satu persatu. Sentuh mereka Bapa. Ada kekuatan yang Engkau berikan bagi mereka. Engkau bangkitkan manusia rohani mereka Bapa. Supaya hari-hari ini Tuhan mereka kuat Tuhan. Mereka mau berintegritas Tuhan. Mereka mau datang dan melekat kepada-Mu Tuhan. Supaya mereka mau menerobos musim ini Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Jemaat GBI Gunung Padang, Mazmur 50, lakukanlah ibadah-Mu yang sejati, pengucapan syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya Tuhan, kami deklarasikan Yeremia 33 ayat 6 terjadi bagi semua jemaat GBI Gunung Padang yang saat ini sedang sakit, dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan Tuhan. Tuhan, kami percaya berkat-Mu. Mazmur 23 terjadi bagi seluruh jemaat GBI Gunung Padang. Tuhan gembala yang baik akan mencukupi semua keperluan kebutuhan hidup kami. Apa yang menjadi proses hidup kami akan Tuhan selesaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bawa generasi Yeremia kami ke dalam tangan Tuhan. Bapa, hari-hari ini Engkau bangkitkan mereka Tuhan, anak-anak muda ini, supaya mereka tetap memuji dan menyembah. Masa muda mereka, mereka pakai untuk menyenangkan Tuhan. Mereka pakai untuk pelayanan-Mu. Mereka berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka, bagi lingkungan mereka. Mereka bisa menjangkau jiwa Tuhan. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa di surga, tanamkanlah dalam hati kami. Kalau kami harus menjalankan amanah-Mu Tuhan, menjangkau jiwa, membawa jiwa untuk datang kepada-Mu Tuhan.
Terima kasih Bapa, kami bawa bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, apa yang menjadi permasalahan dalam bangsa dan negara kami, kami bawa presiden kami, wakil presiden kami, para menteri MPR, DPR, bahkan kami bawa 34 kepala negara yang ada di Indonesia Tuhan. Biar otoritas Tuhan, biar mereka dipenuhi dengan urapan-Mu Tuhan. Supaya setiap kebijaksanaan yang mereka ambil mendatangkan satu kesejahteraan bagi bangsa Tuhan. Bapa di surga, kami deklarasikan Mazmur 103 terjadi bagi seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini sedang sakit, dimanapun mereka berada, baik di rumah sakit, di tempat-tempat penampungan, di rumah mereka sendiri. Kami deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, mujizat kesembuhan terjadi. Terima kasih Tuhan, pulihkanlah perekonomian kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan, peternakan, perikanan, perindustrian, pertanian Tuhan, supaya semua itu Tuhan, panen melimpah, bisa mencukupi apa yang menjadi kebutuhan bangsa kami, dari kota sampai ke desa-desa yang terpencil. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa kami bawa bapak-bapak rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, baik yang di Jakarta, di Bandung, di Purwokerto, bahkan Bapak Ibu Gembala kami di sini. Biar hari-hari ini Tuhan, urapan baru-Mu turun atas mereka, minyak baru memenuhi mereka, mengurapi mereka Tuhan, dari kepala sampai dengan kaki Tuhan, supaya mereka tetap setia, tetap semangat melayani kami, membawa jemaat-jemaat ini Tuhan untuk menjadi jemaat-jemaat yang takut akan Tuhan, membawa jemaat-jemaat ini satu untuk satu kegerakan, terobosan, pemulihan terjadi. Kami menjangkau banyak jiwa Tuhan untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Tuhan. Kami bawa Purbalingga ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati Ibu Bupati berserta jajarannya Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, jadikanlah Purbalingga kota untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Tuhan. 18 kecamatan dalam nama Tuhan Yesus, kami jangkau itu untuk kemuliaan dan kehormatan nama-Mu Tuhan. Biarlah Purbalingga tetap aman dan damai. Engkau memberkati atmosfer udara di Purbalingga Tuhan, supaya ketika kami menghirup udara ini mendatangkan satu kesehatan bagi tubuh kami. Udara ini bersih Tuhan, karena Engkau yang membersihkan Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau aktifkan malaikat penginjil-Mu, menginjil semua masyarakat Indonesia, supaya yang belum mengenal Engkau bisa mengenal Engkau. Terima kasih Bapa. Ini doa dan harapan kami Bapa. Kami serahkan minggu yang akan kami lewati. Biarlah kami melewati bersama-sama dengan Engkau. Miringkanlah telinga-Mu Tuhan yang penuh kasih, mendengar, menjawab apa yang kami minta. Bukan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Terpuji-puji nama-Mu Bapa saat ini sampai selama-lamanya. Shalom, saya berdoa kita semua terus dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Voice of Pentecost kali ini bertemakan bersinergi bagi bangsa. Kemerdekaan disebut dengan keadaan bebas dari perhambaan. Tentu, perjuangan menuju kemerdekaan tidaklah mudah. Inilah yang diperjuangkan Bung Karno, juga Bung Hatta, hingga pada 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Saudara, perjuangan menuju kemerdekaan ini tidak hanya dilakukan Bung Karno sendiri ataupun Bung Hatta seorang. Perjuangan ini melibatkan seluruh aspek dan golongan dari Indonesia, termasuk umat Tuhan. Sebut saja beberapa nama, seperti Martha Christina Tiahahu, Agustinus Adi Sucipto, Herman Johannes, dan masih banyak yang lain. Ini membuktikan bahwa umat Tuhan tidak berleha-leha, melainkan ikut berjuang dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Lalu bagaimana dengan kita? Peran apa yang mampu kita tempuh demi mengisi kemerdekaan saat ini? Salah satu jawaban atas pertanyaan tersebut adalah dengan bersinergi dengan pemerintah. Sinergi berasal dari bahasa Yunani, sinergos, yang berarti rekan sekerja. Sinergi adalah suatu bentuk dari sebuah proses atau interaksi yang menghasilkan suatu keseimbangan yang harmonis, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang optimal. Ada 4 yang perlu kita perhatikan dalam hal bersinergi dengan pemerintah. Yang pertama, menyadari bahwa pemerintah adalah dari Allah. Tak dapat terhitung berapa banyak narasi yang diciptakan oleh oknum dalam berbagai media dan platform yang berusaha menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Seperti dalam penanganan COVID-19 dan program vaksinasi
yang sedang ada tepat di depan kita saat ini. Hoax-hoax bermunculan dan banyak masyarakat yang memakannya mentah-mentah, sehingga menjadi batu sandungan yang besar bagi pemerintah untuk bergerak. Saudara, kita sebagai orang percaya harus mampu bersinergi dengan pemerintah, sebab mereka adalah wakil Allah dan mereka menginginkan kesejahteraan atas Anda dan juga saya. Yang kedua, berdoa bagi pemerintah. Sebagian dari kita mungkin bertanya, saya hanya seorang pegawai biasa, bagaimana saya dapat bersinergi dengan pemerintah? Siapapun kita, apapun jenis pekerjaan dan usaha kita, semua dapat bersinergi dengan pemerintah dalam mengisi pembangunan. Ada tiga cara yang pasti dapat dilakukan oleh semua orang percaya, yakni berdoa, berdoa, dan berdoa. Dalam 1 Timotius 2 ayat 1-3, dikatakan bahwa kita patut untuk menaikkan permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur bagi raja-raja dan pembesar yang berada di atas kita. Jangan pernah jemu berdoa bagi bangsa dan negara serta pemerintah. Justru di masa-masa yang genting seperti inilah, kita semakin gencar, tekun, dan semangat mendoakan pemerintah dalam perang melawan penyakit COVID-19 serta resesi ekonomi secara global. Kita percaya bahwa setiap doa-doa kita bagi bangsa, negara, dan pemerintah yang kita sampaikan kepada Bapa di sorga tidak akan pernah sia-sia. Dan yang ketiga, berikan bagian kita. Dalam Matius 22 ayat 21, kita mendapati sebuah ajaran Tuhan Yesus yang sangat menarik tentang kewajiban kita terhadap pemerintah. Tuhan katakan, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Tuhan mengajarkan bahwa tidak patut bagi umat Tuhan yang taat kepada Tuhan untuk tidak menolong pemerintah. Pemerintah dalam membangun bangsa dan mewujudkan kesejahteraan rakyatnya tentu membutuhkan modal pembangunan, dan salah satu sumber pendapatan yang besar adalah pembayaran pajak. Maka dari itu, dengan membayar pajak, kita sedang bersinergi dengan pemerintah kita. Yang keempat, investasi demi kemajuan. Selain dari pendapatan pajak, modal pembangunan juga diperoleh pemerintah dari investasi. Pemerintah sedang mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi. Itu sebabnya sekarang ini kita menemukan banyak sekali aplikasi yang memudahkan masyarakat untuk melakukan investasi, bahkan dengan modal awal yang sangat kecil dan dapat dijangkau oleh semua kalangan. Melalui investasi, kita turut serta membiayai pembangunan di sektor infrastruktur dan industri lainnya. Demikian, investasi dapat dilakukan dengan sederhana, namun memiliki dampak yang sangat luas. Demikian saudara, bagian kita dalam mengisi kemerdekaan bukan lagi dengan bersusah payah melawan penjajah, tetapi dengan sinergi yang baik antar kita dan pemerintah. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Berdiri, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa tangan Tuhan pasti sanggup untuk menolong kita, menolong setiap pergumulan yang sedang kita alami. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangmu, jangan berhenti harap padanya. Tuhan akan terlambat mengangkatmu. Tuhan pasti sanggup.
Selalu menopang kita. Jangan pernah berhenti berharap kepada Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh kemurahan Tuhan, kasih Tuhan, hari ini kami kembali ada di tempat ini bersama umat Tuhan memuji, memuliakan nama-Mu. Oleh karenanya Tuhan, melalui setiap pujian penyembahnya telah kami naikkan boleh berkenan kepada Engkau. Bahkan setiap doa yang telah kami panjatkan, kami percaya Tuhan menjadi sumber jawaban dalam setiap doa kami. Dan tiba saatnya kami akan bersama-sama duduk diam untuk mendengar satu firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semuanya, supaya selama pemberitaan firman Tuhan, kuasa Tuhan bekerja dan menuntun kami, supaya firman Tuhan yang kami dengar hari ini menguatkan, membangun kami, supaya kami tetap bangkit di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu dan berbicara kepada kami pada saat ini Tuhan dalam ibadah kami hari ini. Dan kami siap untuk menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan kita sepakat berkata amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan.
Lihat kiri kananmu bilang begini, saya senang melihat Anda hari ini di tempat ini. Amin, puji Tuhan. Oke, silakan duduk. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, kenapa saya katakan demikian? Karena kita sudah berapa minggu kan kita tidak ketemu, ya. Kita pingin ada suasana ibadah yang seperti dulu kita ibadah bersama-sama, tidak lagi lewat online, ya. Tapi ketika kita bisa ketemu, punya sukacita tersendiri, punya semangat tersendiri, ya. Maka dari itu kita sepantasnya bilang begini, aku senang bisa melihat Anda di tempat ini hari ini. Amin. Nah, jadi Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan, mari kita langsung untuk bersiapkan diri kita untuk menerima berkat firman Tuhan dalam ibadah kita hari ini. Hari ini saya mengajak kita untuk bicara tentang jangan tawar hati. Ini tema firman Tuhan kita dalam ibadah kita hari ini. Jangan tawar hati. Tidak bisa disangkal, ya. Secara manusia biasa kita bisa mengalami yang namanya tawar hati. Apa itu tawar hati? Tawar hati adalah kondisi di mana iman kita menjadi lemah, seolah-olah tak berdaya dan bertahan berdiri teguh dalam pengharapan. Jadi itu tawar hati. Mengapa kita atau seseorang bisa mengalami tawar hati? Orang bisa mengalami tawar hati ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama, karena banyak pergumulan, persoalan hidup yang dihadapi atau di masa pandemi ini, penghasilan menurun, untuk dapat pekerjaan juga susah, dan kegiatan kita dibatasi. Ya, penghasilan menurun, mendapat pekerjaan susah, kegiatan-kegiatan kita dibatasi. Itu bisa juga membuat kita menjadi tawar hati dalam menjalani hari-hari ini. Lalu selanjutnya, merasa sudah tidak kuat, tidak sanggup dalam menghadapi apa yang hari-hari ini yang kita alami. Entah itu masalah ekonomi kah, masalah kesehatan kah, masalah kebutuhan kah, atau masalah keluarga, atau yang lain. Merasa sudah tidak sanggup, tidak kuat. Kondisi itu bisa membuat kita mengalami tawar hati. Kemudian nih, yang lainnya, iman kita lemah. Iman kita seolah-olah tidak berdaya. Sudah tidak memiliki pengharapan, seolah-olah aduh, buktinya aku berdoa sekian lama, tapi kok gak dapat apa-apa. Nah, ketika hal itu kita alami, hal itu bisa membuat kita menjadi tawar hati. Tawar, kalau dalam kamus bahasa Indonesia itu berarti gak ada rasanya. Garam kalau sudah tawar, gak asin, gak bisa berfungsi, betul gak? Dibuang kalau sudah tawar. Gula kalau udah gak manis, percuma, dibuang. Tawar hati itu menunjukkan bahwa kita ini seolah gak berdaya, gak kuat dalam menghadapi kondisi apa yang hari-hari ini terjadi. Tetapi saya rindu supaya firman Tuhan hari ini, saya rindu supaya lihat firman Tuhan ini, sekalipun mungkin kita pernah mengalami tawar hati hari-hari ini, tapi saya merindukan agar setiap kita yang hadir dalam ibadah kita hari ini, lewat firman Tuhan ini, setiap kita dikuatkan. Setiap kita dibangunkan. Amin. Dan kita jangan sampai terjerumus untuk terus hidup dalam ketawaran hati. Tapi tawar hati ini bisa kita lewati, sekalipun mungkin kita pernah mengalami hal itu. Seperti Paulus dalam pelayanannya, dia menghadapi banyak tekanan, dia banyak menghadapi tantangan. Tapi ternyata hal itu tidak membuat Paulus tawar hati. Tapi ia tetap semangat, ia tetap antusias, ia tetap bergairah melakukan segala tugas pelayanannya.
pertanyaannya, mengapa hal itu bisa terjadi di kehidupan Paulus? Nah, oleh karenanya pagi ada dalam ibadah kita hari ini, saya rindu supaya firman Tuhan yang kita simak bersama-sama memberikan pelajaran penting dan membuat saudara dan saya untuk tetap bangkit dan kuat dalam Tuhan. Oleh karenanya mari kita buka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat. 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-16 hingga ayat yang ke-18. 2 Korintus pasal 4 ayat ke-16 hingga ayat yang ke-18. Perhatikan di situ, saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Judul perikopnya jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengejarkan bagi kami kemuliaan yang kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Katakan amin. Bapak ibu dan saudara dikasih Tuhan, Paulus tadi dengan tegas berkata bahwa sekalipun manusia batiniahnya, ya lahiriahnya semakin merosot, tetapi manusia batiniahnya terus diperbarui dari kesehari. Artinya apa? Paulus mau katakan memang penderitaan itu gak pernah sirna. Memang kesusahan gak pernah lepas dari kehidupan ketika kita masih ada dalam dunia ini. Tapi dia mau katakan sekalipun penderitaan, sekalipun kesukaran sih berganti aku hadapi dan tetapi aku tahu di balik itu semuanya, itu melatih aku untuk apa? Mencari Tuhan, terus mencari Tuhan supaya apa? Supaya manusia batiniahnya terus diperbarui dan diperbaharui, sehingga membuat dia tidak menjadi tawar hati. Amin. Nah, oleh karenanya ada beberapa pelajaran penting dan menarik yang dapat kita ambil dalam pembacaan kita pada hari ini agar saudara dan saya tetap dibangunkan, dikuatkan di dalam kehidupan rohani kita agar kita juga tidak mengalami yang namanya tawar hati. Jadi di situ saudara kasih Tuhan, keempat pelajaran penting dan menarik yang dapat kita ambil di sini supaya kita tidak mudah tawar hati ya dalam menjalani hari-hari ini yang tidak mudah. Yang pertama, sudah dikasih Tuhan mengingatkan kita bahwa pelayanan adalah anugerah dan kehormatan. Ya. Agar kita tidak mudah tawar hati dalam menjalani hari-hari ini, sekalipun banyak tantangan, baik dalam keluarga maupun yang pelayanan kita. Jadi bagian pertama itu sudah kasih Tuhan mengingatkan kita bahwa pelayanan adalah anugerah dan kehormatan. Artinya apa? Artinya pelayanan itu adalah pemberian Allah. Karena itu Rasul Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Perhatikan ayat yang pertama sudah dikasih Tuhan. Oleh kemurahan Allah, di situ dikatakan kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Bahkan dalam ayat-ayat selanjutnya Paulus berkata, ya Paulus berkata bahwa dia mengatakan bahwa kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan dan tidak berlaku licik dan tidak memalsukan kebenaran Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Sekalipun dia berkata, firman Tuhan yang kami sampaikan hari ini, masih banyak juga orang-orang yang tidak menerimanya. Tetapi dalam kondisi itu, Paulus tidak tawar hati. Kenapa? Karena ia tahu
pelayanan yang dia lakukan itu bukan karena ia mau, tapi karena pemberian Allah. Karena ia tahu pemberian Tuhan, dan itu merupakan anugerah dan kehormatan. Jadi sekalipun diperhadapkan banyak proses dan kehidupan di dalam pelayanannya, hal itu tidak membuat Paulus menjadi tawar hati. Amin. Di masa-masa pandemi ini, kita masih diberikan kesempatan untuk melayani. Masih diberikan kesempatan untuk melakukan apa yang Tuhan percaya kepada kita yang berbun dan pelayan di gereja ini. Maka dari itu sudah kasih Tuhan, kalau saudara dan saya menyadari bahwa pelayanan itu anugerah Tuhan dan kehormatan pada Tuhan, saya mau tegaskan bagi kita, sekalipun kondisi ini memang tidak mudah, sekalipun kondisi ini memang tidak mudah untuk kita hadapi, bahkan di bulan-bulan yang lalu suasananya sangat mencekam karena di masa pandemi ini. Sekali lagi semua ingatkan kepada kita, jangan sampai hal itu membuat saudara dan tawar hati. Amin. Maka dari itu saudara dikasih Tuhan, kita terus menghimbau supaya jemaat Tuhan, sekali di bulan-bulan yang lalu ketika kita belum bisa ada ibadah bersama, belum bisa doa pengerja bersama, kita terus ingatkan kepada jemaat supaya kita terus berdoa dan berdoa. Supaya apa? Supaya semangatmu, rohanimu tidak mati, tetapi terus tetap berkobar dan menyala-nyala. Nah, kita bersyukur 2 minggu ini, kita sudah bisa ibadah bersama-sama di tempat ini. Nah, ketika kita sudah diberikan kesempatan seperti ini, jangan sampai kita menyia-nyiakannya. Amin. Sekalipun masih harus mendaftar, tapi inilah kondisi yang hari-hari kita hadapi. Tapi sekali lagi saya mengingatkan, pelayanan itu adalah anugerah dan kehormatan. Maka dari itu jangan sampai engkau tawar hati untuk melakukannya, sekalipun banyak tantangannya yang kita hadapi hari-hari ini. Amin. Tapi maju terus. Ketika engkau mengerti bahwa itu anugerah dan kehormatan Tuhan berikan bagi kita untuk melayani, mari kita terus berjalan tentunya bersama dengan Tuhan. Nah, jadi sudah kasih Tuhan, ini bagian yang pertama. Lalu yang kedua, pelajaran penting dan menarik yang dapat kita ambil dalam pembacaan di atas. Yang kedua, mengajar kita agar hidup tidak hanya bergantung pada hal-hal yang lahiriah. Kepada harta benda kita. Boleh gak kita punya harta banyak? Boleh-boleh saja, tidak salah. Tapi jangan sampai kita hanya menggantungkan hidup kita hanya kepada hal yang materi. Mengapa kita tidak boleh bergantung kepada hal yang lahiriah atau hal yang materi hidup ini? Kita tidak boleh bergantung kepada hal-hal yang lahiriah dalam kehidupan ini. Yang pertama apa? Karena hal yang lahiriah itu tidak selamanya ada. Artinya hanya sementara adanya dan suatu saat nanti akan lenyap. Alkitab berkata di dalam 2 Petrus pasal 3 ayat 9 berkata demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat ke-10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap, dan seterusnya. Bahkan ada firman Tuhan lain berkata, di situ dikatakan ayat ke-35, Matius 24:35, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Jadi bagian kedua, mengingatkan kita agar jangan sampai hidup kita ini hanya bergantung kepada hal yang lahiriah. Karena yang lahiriah itu tidak selamanya ada.
Tapi boleh enggak kita mempunyai hal-hal yang lahir ya sementara kita hidup dalam dunia ini? Boleh-boleh saja. Selagi kita bisa mengumpulkannya sebanyak mungkin, tidak salah. Tapi jangan sampai kita hanya menggantungkan hidup kita hanya kepada hal-hal yang lahiriah semata. Sebab itu hanya sesaat. Sebab itu hanya sebentar. Lalu selanjutnya, mengapa kita tidak boleh menggantungkan hidup kita kepada hanya lahiriah? Karena yang lahiriah itu tidak dapat menjamin atau memberikan ketenangan bagi kita. Kemudian yang selanjutnya, karena manusia itu hidup bukan hanya dari roti saja. Alkitab berkata bahwa manusia hidup melainkan melalui kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita mengerti hal itu, jangan sampai orientasi hidup kita hanya mencari hal yang materi. Hanya kita lupa perkara-perkara yang rohani. Ah, justru di masa-masa inilah membuktikan sejauh mana kita ini betul-betul menyadar bahwa hidup ini adalah hidup anugerah Tuhan. Kalau minggu yang lalu, minggu yang kedua, kalau tidak salah, Pak Hendro tuh bicara tentang firman Tuhan, yaitu tentang kekhawatiran hidup. Betul ya? Kekhawatiran hidup. Mengapa manusia itu tidak boleh namanya mengkhawatir yang berlebihan? Sebab di situ dikatakan hidup itu lebih penting daripada makanan, hidup itu lebih penting daripada pakaian. Ternyata kita tidak boleh kekhawatiran sampai buat kita tidak berdaya. Karena apa? Karena kita ini manusia ciptaan Allah yang sempurna. Karena kita ini biji matanya. Karena kita ini ada warga kerajaan surga. Butuh gak tentang makanan? Memang butuh. Butuh gak pakaian? Memang butuh. Butuh gak rumah? Memang butuh. Tapi jangan sampai itu membuat kita terus malah kekhawatiran ketika menghadap kondisi hari-hari ini. Sebab sebagai orang percaya, hidup kita bukan hanya tergantung kepada hanya lahiriah, tapi tergantung kepada kebenaran firman Tuhan yang menuntun saudara pada keselamatan kekal. Amin. Amin. Jadi ketika kita tahu, ketika kita mengerti, maka saya ingatkan kepada kita, harus seimbang. Saudara dan saya berjuang mati-mati untuk mencari kebutuhan secara materi. Tidak salah. Tapi jangan sampai kita hanya hal itu yang kita perjuangkan. Rohani pun kita perjuangkan. Contohnya ini. Contohnya apa yang kita lakukan hari ini. Kenapa? Karena kita tahu hidup ini bukan hanya tentang makanan. Tapi hidup ini ada sesuatu yang kekal yang Tuhan sediakan bagi kita. Kalau kita menyadari hal itu. Nah, oleh karenanya hari ini kita diingatkan oleh firman Tuhan ini supaya jangan sampai kita terlena dalam kondisi ini. Alasan kita bermacam-macam. Ya. Memang pemerintah menganjurkan kita prokes yang ketat. Memang itu harus kita ikuti dan itu tidak salah. Tapi jangan sampai itu menjadi alasan kita akhirnya takut untuk ibadah. Tapi saya bersyukur jemaat Tuhan mulai minggu ini dan saya rindu untuk minggu-minggu selanjutnya selagi diberikan kesempatan untuk kita masih ibadah di gereja. Jangan sampai kita menyepelekan kesempatan itu. Jangan sampai kita menyia-nyiakan kesempatan itu. Tapi kita tetap antusias mengikuti setiap ibadah yang ada. Kenapa? Karena hidup kita ini tidak hanya perkara jasmani saja, tapi perkara rohani pun harus kita perjuangkan. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Ini hal yang kedua. Kemudian yang selanjutnya, pelajaran penting yang dapat kita ambil dalam pembacaan kita di atas, ya, dan menarik bagi kita yang ketiga itu mengajar kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Mengapa kita harus bergantung sepenuhnya kepada Allah dalam hidup ini? Ya. Perhatikan ya. Yang pertama di situ karena hidup ini adalah pemberian Tuhan. Betul enggak? Manusia pertama ketika diciptakan oleh Allah dari tanah,
setelah dibentuk kemudian Allah hembus nafas, akhirnya dia menjadi makhluk hidup. Jadi hidup ini pemberian Tuhan. Selanjutnya, karena Allah berkuasa penuh dalam kehidupan kita, betul enggak? Ayub pernah berkata demikian, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayub 1 ayat 20 hingga 23. Dan selanjutnya, mengapa kita harus bergantung penuh kepada Allah? Yang ketiga, karena Allah sanggup menolong, sanggup menopang dan memelihara kehidupan kita sekalian. Dan seterusnya, karena itu rahasia hidup untuk kita diberkati. Jadi pelajaran penting dan menarik dalam ayat yang kita baca tadi. Yang ketiga, mengingatkan kita supaya apa? Supaya hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup ini pemberian Tuhan. Hidup yang kita jalani hari-hari ini pemberian Tuhan. Maka dari itu jangan sampai kita melupakan Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Makanya teruslah bangkit, teruslah bersemangat untuk memiliki hubungan dengan Tuhan, ya. Ketika kita tahu hidupnya pemberian Tuhan, berikan Tuhan punya maksud, punya tujuan. Di samping kita punya tanggung jawab dalam keluarga, punya aktivitas dan pekerjaan dan sebagainya. Tapi jangan sampai itu membuat kita lupa yang memberi kehidupan kepada kita. Makanya jangan sampai kita tinggalkan. Untuk apa? Ibadah seperti ini. Jangan sampai kita melupakan hal itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena masih banyak gereja-gereja yang besar mungkin masih belum bisa ibadah seperti kita. Kita bersyukur jumlah jemaat kita tidak besar, ya. Tapi bukan betul kita tidak punya kerinduan supaya semakin besar. Punya kerinduan semakin besar, tetapi dengan kondisi ini, tempat seperti ini, kita masih bisa untuk datang bersama-sama menikmati kebaikan Tuhan dalam ibadah ini. Sekalipun kita sudah tidak seperti dulu, waduh ketemu, kalau lama kita tidak ketemu, waduh salamannya sampai, aduh luar biasa. Tapi ini sekarang kita ketemu, hanya cukup manggut-manggut, hanya begini saja. Cuman kadangkala saking pingin supaya menikmati kehangat dengan teman, akhirnya nggak tahan juga, akhirnya salaman juga, udahlah pak, lama tidak ketemu ini ya. Demi untuk keselamatan kita bersama-sama, habis salaman langsung ambil sabun cuci. Pada dari rumah sudah cuci tangan, di sini juga sudah cuci tangan. Tapi ya inilah kondisi seperti ini. Dikatakan takut ya, enggak juga. Tapi katakan enggak takut, tapi kenyataanku masih dilakukan. Ya, tapi ini himbau pemerintah ya. Yang tidak bisa kita mungkiri. Ngomong dengan teman kita baru batuk sedikit, aduh langsung udah. Padahal nggak apa-apa sebetulnya ya. Tapi kalau saya ngomong begini bukan berarti lalu menganggap sepele tentang COVID ini, jangan ya. Tetap kita waspada, tetap kita berjaga-jaga. Makanya prokes ini kita jalankan, amin. Supaya kita tetap sehat, yang pelayanan pun sehat, jemaat Tuhan datang pun dalam kondisi yang baik dan sehat, ya. Jadi ingat yang ketiga, sudah kasih Tuhan mengajar kita hidup bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup yang kita jalani hari-hari ini pemberian Tuhan. Hidup yang kita jalani hari-hari ini adalah hidup yang ada dalam kekuasaan sepenuhnya oleh kuasa Tuhan, dan Tuhan sanggup memelihara menopang kita. Dan kita mau terus bergantung penuh kepada Tuhan. Karena itu salah satu rahasia agar hidup kita ada dalam berkat-berkatnya Tuhan. Kalau masa-masa pandemi ini saudara masih bisa menikmati berkatnya ada, itu bukti hidup saudara dipelihara Tuhan. Amin. Usaha saudara bisa berjalan sampai hari ini, sekalipun mungkin hasilnya tidak seperti yang tahun-tahun yang lalu sebelum masa pandemi, tapi kalau masih bisa beraktivitas, bisa melakukan pekerjaan, dan masih bisa melihat berkat Tuhan, itu semua bukti pemeliharaan Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, beberapa teman saya bilang begini dengan saya, Pak Kartomius, tolong doakan pelayanan kami di sini dan sebagainya. Dalam kondisi seperti ini memang tidak mudah. Maka itu kami minta dukung doa. Kenapa? Yama bicara, dia bilang begini, keuangan sangat minim, untuk kehidupan saja susah. Lalu saya tanya begini, masih bisa makan gak? Oh masih pak, berapa kali? Oh karena banyak di rumah makannya kadang 3 kali bisa 4 kali. Oh berarti masih makannya saja 3 kali 4 kali. Walaupun tatanya pemasukan sedikit, tapi masih bisa makan sekian kali. Berarti hidupnya masih dipelihara Tuhan. Amin. Saya teringat pesan gembala pembina kita almarhum Bapak Pendeta Rudi Dirgantara. Suatu ketika teman saya bertanya begini, Om, di tempat pelayanan saya dulu jemaatnya sekian orang, ada 30 sekian, tapi sekarang tinggal 3 atau tinggal 4 Om. Bagaimana menurut pendapat Om Rubi? Dia bilang, bagaimana pendapat? Apakah saya tetap di situ atau saya pergi? Kira-kira apa? Kira-kira menurut Saudara bertahan atau pergi? Halo? Om Rubi bilang begini. Almarhum Om Rubi bilang begini. Selagi ada orang yang masih kamu layani, mau satu orang kah? Atau dua orang atau mungkin lebih dari itu. Satu orang saja dia bilang, tetap kamu bertahan di situ. Mendengar kata itu matanya melotot. Artinya apa? Almarhum baru bilang gini, kalau kamu tetap melakukan tugas pelayanmu, karena pelayanan itu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, percayalah Tuhan akan bertanggung jawab dalam kehidupanmu. Amin. Itu yang Paulus hadapi. Itu yang Paulus hadapi. Dia tuh disiksa. Dia itu mengalami tekanannya begitu luar biasa, sudah dikasih Tuhan. Tetapi dalam kondisi seperti itu tidak membuat imannya menjadi lemah. Paulus dalam hal itu, mungkin kita belum sampai seperti itu. Maka dari itu, kalau memang kita masih bisa pelayanan, masih bisa berjalan baik, ya, tidak menghadapi tantangan yang begitu seperti yang Paulus hadapi, kenapa kita harus tawar hati? Ingat, poin yang ketiga, dalam kondisi ini, dalam kondisi seperti ini, bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Ketika engkau bergantung penuh kepada Tuhan, percayalah pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, pasti Tuhan nyatakan di dalam kehidupan kita sekalian. Amin. Oleh karenanya, Saudara kasih Tuhan, saya terus mengimbau kepada kita sekalian, ya, khususnya untuk rekan-rekan yang ambil bagian pelayanan, dalam setiap doa jemaat, Jumat, tolong bisa hadir, apalagi yang ambil bagian pelayanan. Jangan sampai kita tidak ikut doa pengerja, ya. Saya juga terus mengimbau kepada setiap para pendoa, dalam kondisi seperti inilah pendoa itu harus gencarnya berdoa. Amin. Kalau kita sudah tidak berdoa, pasti rohani kita akan lemah. Semangat pelayanan kita pun tidak seperti dulu. Kenapa? Karena kita jarang membangun hubungan dengan Tuhan. Maka dari itu bergantunglah sepenuhnya kepada Tuhan. Karena hidup yang kita jalani ini pemberian Tuhan, dan Dia berdaulat penuh atas kehidupan kita, dan Dia sanggup menolong dan menyertai kita. Ini yang ketiga. Lalu yang selanjutnya, yang terakhir, yang keempat, miliki kehidupan rohani yang sehat dan bertumbuh. Caranya bagaimana supaya sehat dan bertumbuh? Kan ada mesbah keluarga, betul enggak? Siapa yang menjalani mesbah keluarga? Di rumah masing-masing. Kelalen Om. Ya wis kalau kelalen. Ya. Tapi mungkin menjalankan tapi malu angkat tangan, ya enggak masalah. Ya. Mesbah keluarga itu ada yang untuk pagi, kemudian ada yang sore, ya, malam.
yang kita terus lanjutkan jam 9 malam. Saya itu sekalipun pendeta, kalau saya tidak membangun mesbah keluarga dan doa pribadi menghadapi kondisi ini, bisa lemah, bisa tidak bersemangat untuk melayan. Tetapi saya harus memaksa diri, dan ini saya lakukan dalam keluarga. Anak-anak saya harus jam begini, udah jam sini, udah mulai harus doa, harus doa. Kenapa? Kapan tuh iman kita bisa bertumbuh? Kapan iman kita menjadi sehat? Kalau kita tidak ada yang namanya aktivitas, minimal mesbah keluarga, kemudian apa? Ada doa, kemudian apa lagi? Ada renungan harian, membaca firman Tuhan. Lalu apa lagi? Ibadah seperti ini. Kalau dulu ada seminar KKR dan sebagainya, tapi kondisi begini kan seminar KKR susah untuk kita mengadakannya, ya. Paling-paling lewat Zoom dan sebagainya. Kalau sinyalnya bagus, kalau sinyal nggak bagus, nggak dapat apa-apa. Lalu pertanyaannya, mengapa kehidupan rohani ini perlu kita pelihara, ya? Perlu kita perhatikan dengan sungguh-sungguh. Di dalam ayat yang ke-16 tadi, kalau kita perhatikan, saudara-saudara Tuhan, dalam 2 Korintus pasal 4 tadi, perhatikan di situ, saya bacakan demikian firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Mengapa kehidupan rohani perlu kita perhatikan dan perlu diperbaharui dari hari ke hari? Jawabannya ada berapa? Yang pertama, supaya rohani kita tetap terjaga. Yang selanjutnya, supaya kehidupan rohani kita tetap kuat. Selanjutnya, supaya kehidupan rohani kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Kemudian selanjutnya, supaya kita bisa membangun, menguatkan ketika ada saudara kita yang lemah hari-hari ini imannya. Jadi bagian keempat ini betul-betul kita harus lakukan, ya. Saya percaya setiap kita pasti ingin supaya rohani kita ini sehat, betul nggak? Bertumbuh, betul nggak? Pertanyaannya, ada nggak mesbah keluarga? Ada nggak? Atau asik, waduh, ngelihat di YouTube aja lah. Aduh, asik ya. Boleh nggak lihat di YouTube? Boleh, nggak apa-apa. Saudara mau lihat khotbah yang dari YouTube, tinggal pilih, nggak apa-apa, boleh-boleh saja, nggak salah. Tinggal pilih, saudara, pendeta mana yang mau saudara ambil? Boleh, boleh, saya tidak melarang kok. Tapi jangan sampai ibadahnya cuma lihat YouTube terus, ya? Kalau di masa-masa pandemi ini, kalau kita cuma lihat dari YouTube terus, pendeta yang dari YouTube itu tidak akan pernah ketemu dengan kita. Ketika saudara dalam keadaan kesusahan di gereja lokal, yang dicari siapa? Halo? Yang saya tarik ya, Mbah mana? Dicari saya juga sebagai gembalanya. Telepon jam 2 pagi, Pak, suami saya panas, Pak, tolong, Pak. Jam 2 pagi, mau gak mau bergegas-gegas lah saya. Kondisi wis kepenak, kalalen berdoa. Ada yang bilang, Om, saya memang gak ikut ibadah, Om, tapi saya lihat di YouTube terus, puji Tuhan. Tapi ketika sakit, Om, tolonglah doakan saya. Saya sudah punya kerinduan, kangen dengan grup di gereja. Oh, saya pikir enggak kangen. Ternyata ketika geletak, yang dicari grup gereja juga, yang dicari pendetanya juga. Di masa-masa seperti ini, rohani saudara saya harus sehat dan bertumbuh. Amin. Harus sehat dan bertumbuh. Kenapa
harus sehat dan bertumbuh. Maka dari tadi, dari hari ke hari manusia batinnya kita harus diperbaharui. Supaya tetap terjaga hidup rohani kita. Supaya kita tetap kuat. Supaya roh kita tetap menyala-nyala. Supaya kita bisa membangunkan teman-teman kita yang sedang lemah hari-hari ini. Supaya ia bangkit kembali dalam Tuhan. Amin. Jadi hari ini, dalam ibadah kita hari ini, saya terus mengingatkan kepada kita sekalian, memiliki kehidupan rohani yang sehat dan bertumbuh adalah keharusan bagi gereja Tuhan. Karena ketika kerohanian kita bertumbuh dan kuat dan sehat, kita bisa membangunkan, menguatkan yang lain. Sebagai penutup, bantuan hari ini agar kita jangan tawar hati sebagai gereja Tuhan, maka ingat empat hal di atas tadi. Ya, apa yang harus kita ingat keempat hal di atas? Yang pertama, mengerti bahwa pelayanan adalah anugerah dan kehormatan. Yang kedua, hidup tidak bergantung pada hal-hal yang lahiriah semata. Yang ketiga, hidup bergantung penuh kepada Tuhan. Dan yang keempat, miliki kehidupan rohani yang sehat dan bertumbuh. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kita dengar hari ini, bicara tentang jangan tawar hati. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam sikap berdoa, naikkan pujian mengatakan dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Horalama shikalalama. Amin Tuhan. Ya Yesus. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat Tuhan, apapun yang kau perbuat, tak ada maksud yang jahat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua dengan Tuhan. Katakan ku tak akan menyerah, menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang keperbuat Tuhan, yang kau perbuat, tak ada maksud yang jahat, ada maksud jahat. Sebab itu kulakukan semua denganmu Tuhan. Katakan ku tak akan menyerah, kan menyerah pada apapun juga.
Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana, ku takkan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, percaya Tuhan punya rencana. Mari sembah Dia, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Yesus. Syukur Tuhan, syukur bagi nama-Mu Tuhan, syukur bagi nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Syukur Tuhan, haleluya, haleluya. Kurala majikara lalala, kurala majikara lalala. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak Ibu dan Saudara, kasih Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita hari ini, jangan tawar hati, jangan tawar hati. Apa yang setelah kita dengar dalam ibadah kita hari ini, biarlah firman Tuhan ini terus membuat kita kuat dan bangkit, dan tetap terus memiliki hati yang melekat kepada Tuhan. Oleh karena ketika engkau masih dipercayakan untuk melayan pekerjaanmu, lakukan pekerjaan pelayanan yang ada. Karena pelayanan yang kau kerjakan, yang kau lakukan hari-hari ini, itu bukan karena kita bisa, bukan karena kita hebat, tapi karena anugerah Tuhan dan kehormatan pada Tuhan. Oleh karena jangan kau tawar hati melakukannya, terus kerjakan dan Tuhan akan terus menyertai engkau. Jangan kau tawar hati, dan hiduplah terus bergantung kepada Tuhan. Hidup bergantung kepada Tuhan, karena hidup bergantung kepada Tuhan itu merupakan sumber dari segala berkat bagi kita, dan bukan kepada hal-hal yang lahiriah, karena hal-hal yang lahiriah sementara adanya. Tapi mari kita berjuang bersama-sama. Secara materi kita terus berjuang, tetapi kehidupan rohani pun kita terus perjuangkan. Ini masa-masa yang tidak mudah, tapi Tuhan mau supaya gereja Tuhan terus bangkit dan tetap kuat dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Materikan firman-Mu yang kami dengar dalam ibadah kami hari ini di hati setiap kami. Bahkan setiap jemaat-jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah secara online di rumah, mereka pun dijamah Tuhan, ditolong Tuhan, supaya mereka tetap kuat dan tetap antusias, tetap bergairah di dalam Tuhan, dan mereka tidak tenggelam dalam hati mereka yang terus dikehantui dengan kecemas dan ketakutan, bahkan tawar hati, tapi mereka tetap kuat dan bangkit dalam Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan setiap kami yang hadir dalam ibadah hari ini, setiap kami punya persoalan, punya beban dan punya masalah, tapi ajar kami untuk tetap hidup bergantung kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu ketika kami tetap terus bergantung penuh kepada Tuhan, kami akan terus dianugerahkan kekuatan untuk melewati semuanya, dan kami akan melihat mujizat dan mujizat Tuhan dinyatakan. Setiap kami hadir dalam ibadah hari ini, yang lemah dikuatkan, engkau yang susah dihiburkan.
Engkau yang sedang menghadapi tawar hati hari-hari ini, dikuatkan, dibangkitkan. Engkau punya Tuhan yang siap menopang engkau. Dan setiap kami yang sudah ambil bagian dalam pelayanan hari ini, kami terus minta kuasa Tuhan, urapan Tuhan turun atas kami, agar kami dapat melakukan, mengerjakan pelayanan-pelayanan Tuhan percayakan kepada kami, dengan kekuatan Tuhan menyertai setiap kami semuanya. Kami bersyukur atas pimpinan-Mu dalam ibadah kami hari ini, dari awal pertengahan sampai di penghujung ibadah ini. Kiranya apa yang kami lakukan dalam ibadah ini, nama Tuhan dipermuliakan. Ibadah kami yang selanjutnya nanti, Tuhan, yang kedua nanti sore, Tuhan juga memimpin, menyertai, supaya berjalan dengan baik, dan urapi hamba-hamba yang melayani dan jemaat Tuhan yang sudah mendatarkan diri, supaya tetap antusias mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Sebenarnya kami akan berpisah dengan lain, seperti Tuhan menuntun kami pada waktu kami berangkat, demikian pada waktu kami pulang penyertaan Tuhan sempurna bagi kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kasih berdoa, haleluya. Mari kita angkat kedua tangan kita, kita akan terima berkat kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku yang kasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang kuat kuasa Kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang diberkati Tuhan, kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.